Kebiasaannya setiap kali musim perayaan, pemilik kenderaan akan menghantar kenderaan mereka untuk penyelenggaraan sebelum memulakan perjalanan jauh. Namun penyelenggaraan sahaja tidak mencukupi, malah pemeriksaan menyeluruh perlu dilakukan. Atas dasar itu, sempena tahun baru Cina yang akan datang, Puspacom Sendirian Berhad, Puspacom, menawarkan pemeriksaan percuma untuk kenderaan persendirian. Selalu ada orang yang ada persepsi bahawa maintenance vehicle sahaja sudah cukup. Tetapi nasihat Puspacom ialah jalankan pemeriksaan kenderaan, sebab di Puspacom kita akan beri bacaan pemeriksaan. Lepas itu kita akan gunakan alat-alat komputer untuk memeriksa prestasi kenderaan. Bagi meningkatkan kesedaran orang ramai, Puspacom Cawangan Petaling Jaya juga melaksanakan pemeriksaan khas untuk pemilik kenderaan terdiri daripada orang kurang upaya. Program itu dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Orang-Orang Cacat Anggota Malaysia, POCAM. Kenderaan OKU pun perlu mendapat diperiksa oleh Puspacom, sebab kenderaan OKU ni kadang-kadang telah diubah suai. Jadi bila diubah suai itu, kita perlukan pemeriksaan 100% lah. Apa alatan yang diubah suai dan sebagainya, terutama dari segi mereka yang menggunakan kerusi roda. Pemeriksaan percuma akan bermula daripada 24 Januari sehingga 4 Februari depan. Ia membabitkan 56 cawangan Puspacom seluruh negara, kecuali di Pasir Budang, Lahad Datu dan Shah Alam. Yeah.